Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai lagi satu program yang baru, yang lain daripada apa yang saya biasa buat. Sebelum ini saya selalu membuat grammar. Tiba-tiba saya campur dengan speaking, dengan bahagian-bahagian bahasa Inggeris di samping grammar. So, untuk sesi ini adalah sesi pertama saya membuat satu bidang bahasa atau bahagian bahasa yang kita panggil homonyms. Daripada perkataan homo, perkataan homo memberitahu kita bahwa ia adalah satu jenis. Homo maksudnya satu jenis. So homonyms, names ialah bunyi. Perkataan names ialah bunyi. Jadi homonyms maksudnya satu jenis bunyi, satu bunyi. Okay, ini sebutan. Mengapa sebutan penting? Nombor satu, ia adalah asas sebutan waktu kita membaca. Dan membaca maksudnya membaca dengan kuat supaya orang lain boleh dengar. Dan dari sana kita maju ke lagi satu bahagian, percakapan. Sebenarnya seseorang itu bercakap itu adalah binaan daripada sebutan perkataan. Jikalau kita tidak tahu menyebut sesuatu perkataan, maka agak susah waktu kita ingin bertutur, sebab kita tidak tahu apakah cara bercakap perkataan itu, menyebut perkataan itu. Sebab itu ada ramai orang yang ingin belajar sebutan, pronunciation. So, bahagian ini homonyms penting sebab apa? Ia mempengaruhi grammar. Ia memberi efek kepada grammar. Contohnya honest. Sebutannya oh, bukan ho. Jujur. Jujur itu bukan honest. Saya pernah mendengar orang yang bercakap honest. Sebenarnya dia sepatutnya mereka cakap honest. Kalau maksud mereka adalah jujur. Jadi honest, sebutan o, vokal. English vowel, A-E-I-O-U. Sebutan A-E-I-O-U. Maka ia mempengaruhi grammar kita. Kita tak boleh cakap a honest boy. Tak boleh. Mengapa? Sebab sebutan yang bukan honest, sebutan yang honest. Jadi oleh kerana sebutan o, maka kita gunakan an honest, bukan a honest. Seperti dengan ini, sebutan sangat penting. Memang hari ini kita bukan belajar sebutan semua perkataan atau satu bahagian, satu sesi yang saya ada dengan kamu sebutan, bukan. Saya hari ini hanya tertumpu kepada perkataan yang ejaannya tidak sama tetapi sebutannya sama. Jadi di antara tiga ini, yang mana sebutannya sama? Yang mana? Ada tiga saya tulis di papan. Yang ini kita sebut air, udara, air. Okay? Yang ini sama juga. E dan I sebutan sama. Jadi ini disebut air, udara. Ini juga air. Air ialah pewaris. Contohnya bapa ada harta benda dan bapa meninggal dunia. Harta bendanya semua diwariskan kepada pewarisnya.
Dan pewaris itu dipanggil heir, bukan hen. Jikalau kamu sebut hen, kamu sedang sebut ini. Ini hen, rambut. So, bayangkan sebutan salah. Kamu cakap, orang kaya itu meninggalkan harta benda kepada rambutnya. Sebutan salah. The rich man left his property to his heir. Huh? Orang kaya meninggalkan harta benda kepada rambutnya. Itulah kepentingan. Kepentingan sebutan nomor satu. Kamu mengelirukan pendengar yang pandai Inggris. Nomor dua. Saya sudah beritahu kamu vokal. Ini sebutan vokal. Sebutannya vokal, tetapi ini sebutan konsonan. Sebutan begitu. Jadi yang dan tak boleh kira. Ini tak boleh kira. Kita tidak boleh kira udara dan rambut. Rambut tidak boleh kira. Uncountable nouns. Kedua-duanya. Tetapi boleh kira. Satu pewaris, dua orang pewaris, tiga orang pewaris. Kita boleh kira. Jadi jikalau saya ingin sebut satu pewaris, maka saya guna N. Saya tidak boleh cakap salah. Sebab itu, kamu sekarang tahu kepentingan sebutan. The importance of pronunciation, because it affects our grammar. It affects our meaning. Sebut salah. Sepatutnya pewaris, tapi kamu sebut kamu sebut rambut. Bagaimana? Dan sebutannya bukan Kalau kita cakap pewaris, maka kita guna N. N-E. Kerana sebutan. Jikalau kamu setakat fikir A-E-I-O-U itu gunakan N, bukan A-E-I-O-U itu gunakan E. Itu untuk sekolah rendah. Sekolah rendah, budak-budak sekolah yang kecil, kanak-kanak, mereka belum didedahkan kepada begitu banyak perkataan. Maka kita tidak boleh ajak kanak-kanak. Contohnya dia darjah 4, kita cakap A-E-I-O-U gunakan N kecuali apa-apa. Sebab dia masih kanak-kanak, dia belum didedahkan kepada begitu banyak perkataan. Apabila kita didedahkan kepada banyak patah perkataan, contohnya di sekolah rendah. Bagi saya sekolah rendah, sekolah menengah, saya akan mula mendedahkan kepada mereka E dan N. E maksudnya satu, N maksudnya satu. E dan N saya akan beritahu para pelajar, jangan fikir A-E-I-O-U itu mesti N, dan bukan A-E-I-O-U itu mesti E. Kalau begitu English terlalu senang. Tapi dia international language kan. Dia memang ada cabarannya. So hari ini saya bagi tahu semua. Jangan sekali kita fikir asal huruf itu A, E, I, O, U, kita guna N. Kalau bukan A, E, I, O, U, gunakan E. Jikalau kamu berpikiran atau berpendapat sedemikian, maka kamu sudah salah. Sebab E dan N dipengaruhi oleh sebutan. Seperti ini. N-E. Bukan E-E. Lagi teruk E-He. He itu rambut. He itu bukan pewaris. Okay? Jadi untuk tamatkan kelas ini, saya beri contoh ayat. Okay? Contoh ayat. E. Udara. Mungkin kita boleh cakap benda-benda hidup perlukan udara. Perlukan air untuk hidup. So how do you make sentence in English? Living things. Need air to live. Atau to survive is okay. Air.
yang pewaris. Contohnya orang kaya, the rich man. Meninggalkan English left. Harta bendanya, his property. Kepada to. Anak, his. Anak sulung, eldest son. And anak sulungnya begitu juga, dia adalah pewaris kepada harta benda. Ayat untuk menunjukkan bagaimana kita menggunakan yaitu pewaris. Dan satu contoh. Saya beri contoh Mohan, contohnya menyikat rambutnya, combs. His hair before he pergi, goes to school atau to work, itu okay. So ini contoh ayat. Okay, sila sebut ikut saya. Sebut dan ini ikut saya. Sebut ini sebut sebut okay, paham? Yang ini udara, yang ini pewaris, dan yang ini rambut. Okay, baiklah. Setakat ini sahaja. Hari ini saya ingin mendedahkan kamu kepada suatu bahagian bahasa Inggeris yang kita panggil homonyms. Homo maksudnya satu jenis yang sama. Nyms adalah bunyi. So homonyms maksudnya bunyi yang sama. Okay, baiklah. Sebelum saya menamatkan sesi ini, saya ingin memberitahu kamu, sekarang saya sudah sampai ke bab ke-30. Buku 2, book 2. Ini book 1. Dr. Liz Bettet English Level, English Grammar, book 1. Sekarang saya sudah sampai ke bab ke-30. Kesemuanya bab 42. 42 bab untuk book 2. Yang book 2 itu saya sudah sampai ke bab ke-30. Lagi tinggal 12 bab, buku itu sudah boleh diterbitkan. Dan buku ini ditulis dalam dua bahasa, dui bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Bahagian penerangan ya, bahagian nota-nota saya gunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris untuk menerangkan penggunaan grammar. Sebab itu buku ini agak lama. Saya mesti buat kerja penterjemahan, jadi agak lama sedikit lah. Dan buku ini apabila saya sampai ke bab ke, sekarang sudah bab 30 kan, bab 40 saya bagi tahu. Okay? Dan kursus online saya sudah bermula. Jadi yang dulu bulan Julai, kursus yang saya mula di bulan pada bulan Julai, yaitu make sentences lagi satu, bukan satu itu ialah grammar, dan lagi satu reading and grammar. Reading itu pemahaman. Itu akan tamat, kursus bulan Julai akan tamat pada bulan Oktober. Jadi bulan November kursus baru akan dilancarkan. Dan pada bulan September, yaitu bulan ini, pada 6 hari bulan September, saya telah melancarkan, saya telah membuka dua kelas. Dua kelas online. Yang pertama itu make sentences, bina ayat. Dan yang kedua itu speaking. Jadi oleh kerana pelajar agak ramai, jadi saya tidak terima orang lagi sehingga bulan November. Jadi jikalau kamu berminat
bulan November lah boleh bermula kursus dengan saya. Dan kursus saya dibahagikan kepada beberapa jenis. Ada kelas individu, maksudnya seorang guru, seorang pelajar. Jadi pelajar itu boleh minta apa yang dia ingin belajar. Contohnya dia ingin belajar percakapan khusus untuk kerjanya, atau khusus untuk university, atau khusus untuk belajar di sekolah untuk oral English. Kita tahu kan masa akan datang SPM. Mulai tahun 2021 SPM ada satu bahagian peperiksaan SPM English di mana kamu diuji dari segi percakapan. Jadi mungkin ada juga pelajar yang berminat, atau speaking untuk menguat, bolehlah daftar untuk belajar dengan daftar dengan saya untuk belajar. Kamu juga boleh pilih untuk menyertai kursus secara kumpulan. Jadi dalam kelas kumpulan saya bahagikan kepada dua. Kumpulan kecil terhad, maksudnya sudah sampai beberapa orang, maka kelas itu tidak terima orang lagi sebab ada had. Yang lagi satu itu kumpulan yang tidak ada had, maksudnya sesiapa masuk pun okay juga. Jadi kamu sendiri boleh membina kelas sendiri. Mungkin kamu ada dua orang atau tiga orang kawan ingin mengambil satu kursus yang sama, bolehlah WhatsApp kepada saya. Saya akan buka kelas untuk kamu. Sama ada untuk kerja, untuk belajar, ataupun untuk belajar sebagai hobi, itu pun okay juga. Okay? Jadi, lagi satu ialah buku ini. Masih ada ramai yang tanya saya, mereka ingin membeli buku ini, level 1. Dan mereka bertanya saya, ada atau tidak. Saya cakap, okay, kamu tempa dulu. Kamu tempa, saya tempa di kilang. Maksudnya, saya akan suruh kilang untuk mencetak buku ini atas tempahan orang. Maksudnya, ada orang tempa 10, saya cetak 10. Ada orang tempa 20, ada tempahan 20, saya akan cetak 20. Saya tidak tempa banyak-banyak, kemudian simpan sebagai stok. Saya tidak buat begitu sebab saya juga bimbang. Jikalau saya cetak banyak-banyak, stok banyak-banyak tetapi tidak jadi jual, maka susah untuk saya juga. Jadi saya tidak buat begitu. Kamu ingin membeli buku, beritahu saya secara WhatsApp. Saya akan tempa dengan kilang. Apabila buku sampai, saya akan hantar kepada kamu. Okay? Jadi bagi orang yang ingin menempa buku ini, level 1, ataupun ingin menyertai kursus, tapi pada bulan Oktober baru hubungi saya, bulan depan. Sekarang jangan. Sebab sekarang memang daftar pun tidak berguna. Kita belum start lagi kan, belum lagi kelas yang sedia ada belum habis lagi lah. Jadi tempa buku, dan lepas ini jikalau ingin daftar belajar online, sila WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Okay, sila hubungi saya melalui WhatsApp lah. Okay, dan saya akan beritahu kamu apabila buku sudah sampai, saya maklumkan dan kamu bayar, lepas itu saya kirim buku kepada kamu. Okay, setakat ini sahaja sesi kali ini, homonyms. Dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang, sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang, seperti saya sebut tadi, selamat tinggal dan terima kasih.